بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم اللهم صل وسلم wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik Ya Allah tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu tolonglah kami menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepadamu dan golonglah kami menjadi hamba yang bisa mengabdi kepadamu dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Itu doa luar biasa. Allahumma aini ala zikrik. Minta ditolong jadi ahli zikir. Ditolong jadi ahli syukur. Minta ditolong jadi ahli ibadah yang bagus. Kalau dikabulkan, tiga ini selesai hidup kita. Artinya, kita jadi orang sukses. Kenapa? Karena amalan yang paling tinggi, paling baik adalah zikrullah. Derajat seseorang di sisi Allah bisa dilihat dari derajat zikrullahnya. Tidak ada amalan yang lebih tinggi dari ingat Allah. Ala ukhbirukum ala unabbiukum bi khairi a'malikum? Maukah engkau ku beritahu amalan yang paling baik? Yang paling suci di sisi Allah yang paling mengangkat derajat, paling tinggi derajatnya, yang lebih baik dari menafkahkan emas dan perak. Lebih baik daripada bertemu musuh di medan jihad, lalu membunuh atau terbunuh di jalan Allah. Itulah zikrullah ta'ala. Harus doa tadi di penghujung sholat sebelum salam, di antaranya doa yang selalu dipanjatkan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa ibadatik nah ternyata fadkuruni adkurkum maka ingatlah padaku aku ingat padamu selanjutnya waskuruli wala takfurun ayat yang tadi doa yang tadi korelasi jadi kalau udah banyak zikir banyak syukur maka kita bahas Asyakur As Allah yang maha mensyukuri Asyakir As Allah maha pembalas jasa Ada enam Asyakur As di empat tempat Pertama Fatir ayat 30 Alhamdulillahimina <coughs> syaitan liyuwafihum liyuwafihum ujurahum biyajidahum min fadlih innahu gofurur gofurun syakur agar Allah menyem, menyempurnakan ujurahum pahala kepada mereka wajidahum min dan menambah kepada mereka min fadlih dari karunia-Nya innahu sesungguhnya Allah ghafurun syakur Maha pengampun lagi maha mensyukuri Yang kedua surat Fatir ayat 34 waqulul hamdulillahi alladzi adha hajan Segala puji mereka berkata wa dan mereka berkata alhamdulillah segala puji bagi Allah allazi yang ada 'annal hazan yang telah menghilangkan duka dari diri kami inna rabbana la syakur sesungguhnya rob kami benar-benar maha pengampun lagi maha mensyukuri Selanjutnya Asyura ayat 23 wa may wa wa hasanatan najid lahu fiha husna. Barang siapa yang mengajak mengerjakan hasanah kebaikan najid lahu maka akan kami tambahkan kepadanya fiha husna kebaikan pada kebaikannya itu innallaha sesungguhnya Allah Gofurun syakur Maha pengampun lagi maha mensyukuri Surat At-Takubun ayat 12 Intukridullaha Kardon hasanai yudo ifulahu yudo ifulakum wayagfir lakum wallahu syakurun halim jika intuk ridullah jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik lakum, wa lakum niscaya Allah melipat gandakan pembalasannya padamu dan mengampunimu dan Allah wallahu syakurun halim Allah maha um, mensyukuri membalas jasa lagi maha penyantun. Dua lagi surat Al-Baqarah 158, Ini dicatat tadi, dicatat ya dalam hati. Wa man tatawa syakirun alim. Dan barang siapa yang mengerjakan satu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya fa'inna syakirun alim. Allah maha mensyukuri kebaikan, lagi maha mengetahui. Terakhir nih, An-Nisa 1.47. Coba jelaskan Pak. Yang barusan aja. An-Nisa 1.47. <tuh hati -hati> <tuh hati> mayaf yaf'alullahu bi'adhabikum in sakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Mengapa Allah menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan sungguh, Allah Maha Mensyukuri lagi Maha Mengetahui. Ini ayat-ayatnya, ya, nanti saudara cari sendiri. Jadi, intinya sederhana bahwa Allah itu Maha Mensyukuri sekecil apapun, walaupun sebesar zarah. Perbuatan hambanya sekecil apapun dilihat oleh Allah dan disyukuri dengan balasan yang berlipat ganda. Itu kalau berbuat baik, kalau tidak jadi berbuat maksiat saja, itu disyukuri oleh Allah. Kita mau berbuat maksiat, tapi tidak jadi karena... Takut ke Allah itu pun disyukuri. Bahkan kalau kita jadi berbuat dosa, Nauzubillah, kemudian kita tobat, itu pun oleh Allah disyukuri. Maka kalau ingin tahu kebahagiaan Allah paling besar, justru ketika melihat hambanya yang bertaub, bersalah tobat. Masih ingat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ada orang pakai kendaraan di padang pasir lengkap dengan perbekalan lalu kendaraan ini untanya ini kabur dicari tidak ketemu sampai dia putus asa gak bisa apa apa lagi dia berbaring di bawah pohon nunggu kematian dirinya tiba-tiba si unta itu datang lengkap dengan perbekalnya dia luar biasa gembiranya sampai berkata ya Allah aku Tuhanmu engkau hambaku ini fatal hadirin ya tidak pernah ada teledor omongan ini sepatal ini saking gembiranya sehingga tidak mampu mengontrol kata-katanya ini untuk menceritakan orang yang luar biasa gembira Nah Allah lebih gembira dari orang tersebut melihat hambanya kita bertobat. Maka disebutkan Inna yuhibbut tawabin wa yuhibbul Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertobat dan mensucikan diri. Jadi, kalau kita ingin dicintai Allah, banyak tobat. Kenapa? Karena Allah mensyukuri orang yang tobat dengan ampunannya. Jadi, ini kita-kita aja, ya. Hidup ini tidak ribet, hadirin. Halo. kita ini hamba Allah yang maha kaya pemilik segala kalanya dunia ini yang dikagumi oleh orang tuh nehi apa sih hati nehi hadirin nothing gak ada apa-apanya bagi Allah tuh dunia gak ada apa-apanya dibanding matahari saja sudah satu banding sejuta berapa kecil sekali ini kalau matahari sebesar mihrab ini maka dunia hanya segede merica itu yang keren-keren tuh nggak ada apa-apanya dan Allah pemilik jagad semesta alam itu Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita nggak usah ragu sudah maha kaya Maha baik, aduh hadirin punya bos kaya baik coba heh? punya atasan sangat kaya sehingga ngeluarin uang sekitar satu miliar itu seperti ngeluarin uang seribu rupiah nggak apa-apa ini ngarang sesuka saya hadirin jangan protes, ya yang sekali ngedem <tuh> Kamu perlu Ferrari ya, sok aja beli sendiri misalnya. Gitu. Yang berapa sih utangmu? Saya lagi utang 120 juta, ya udah saya bayarin. Begitu mudahnya diberi dengan cara yang sangat baik, tidak diungkit-ungkit, tidak disebut-sebut, tidak dipermalukan. Oh kita udah pasti senang banget. Allah maha baik. Dan selain memiliki segalanya, maha baik dan Allah itu memberi. Oh, Allah itu maha tahu semua keperluan kita, bahkan yang kita tidak tahu. Coba bayangkan, kan? dan memberi kepada kita jauh lebih banyak pemberiannya tanpa kita minta, yang tidak diminta saja diberi. Bagaimana kalau minta? Makanya udahlah, nggak ada lagi kehidupan paling nikmat kecuali kita serius kepada Allah. Dahlah, seperti jomblo gitu jangan terlalu serius lah mencari calon pertama belum tentu ada yang mau ya kan? Eh, ini serius, sih? Udahlah serius ke Allah Kan banyak orang yang serba serius Selain kepada Allah Ini serius, mau ujian serius Mau melamar serius, semua serius Ke Allah nggak serius Apa cirinya? Itu sholat yang tadi kan Seberapa kita serius ke Allah Allahu Akbar Oh bukan ayang imamin kapan nih ya angin maminnya jangan-jangan gak bisa ngaji marah ngadirin satu sama. kita kurang serius kepada Allah kita kurang khusyuk dalam sholat tahu sebabnya apa? karena belum merasa Allah itu sangat penting bagi kita kita akan serius kepada sesuatu yang kita anggap penting, ya kan? Kalau kita yakin, Allah penentu segala-galanya. Diri saya ini sepenuhnya dalam genggaman Allah, dan kalau Allah mau, kun fayakun, semua rejeki milik Allah, gak ada satupun pemberi rejeki selain Allah. Kalau Allah ngasih, pasti ketemu. Kalau Allah enggak ngasih, pasti enggak ketemu. Coba itu, kita jualan. Allah Akbar, Allah Akbar, udah nggak kelihatan pedagang tuh yang ingat Allah pembagi rizki. Itu mau beli, ya sholat dulu, sholat dulu. Nanti dia nggak jadi beli, gak apa-apa. Kalau udah rezeki saya dia pasti nunggu. Jadi gimana dong? Itu ada yang mau beli, ajak sholat ternyata dia kapok beli ke kamu nggak mau jadi beli gak apa-apa dia nggak beli tahu kenapa bukan karena kita sholat karena bukan rezeki kita kita nggak sholat juga nemuin dia tetap nggak beli langsung mikir benar ah saya udah telat sholat dia nggak jadi beli juga, dia bawa barang-barang saya. <tuh pause> Kalau sudah yakin, Allah yang menentukan segala-galanya. Orang mau ngomong apa, enggak tegang. Awas, loh! Kamu nanti saya hajar, ada Allah yang menguasai, yang mengancam kita. Betul, kan? Ada katanya yang mau nanti saya bunuhin itu. Tidak ada yang terbunuh dia sekarang ya. Saya nggak ngomong siapa-siapa ya. Mudah bagi Allah betul tidak? Tapi kita lebih sibuk mikirin orang yang mengancam daripada sibuk menafakuri Allah yang melindungi kita. Ini ada anjing nih. Misal anjing ini Doberman masih muda karena ada Doberman tua rabun encok itu nggak bahaya ya dan sudah ompong ini yang asli takut jangan jujur takut kepada anjing atau takut gimana takut digigit salah yang benar bagaimana takut Allah mengizinkan anjing itu menggigit? Nah ini serius hadirin. Coba itu anjing pesen tidak dia jadi anjing? Tidak. Apa pekerjaan anjing sehari-hari? Menggonggong lagi? Bukan nakut-nakutin coba ditelaah dengan baik hadir pekerjaan anjing setiap waktu itu sama dengan makhluk lain-lainnya selain jin dan manusia adalah yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil bertasbih dengan caranya sendiri yang Allah ciptakan tapi dia bertasbih jadi kalau kita berdoa lihat anjing menggonggong, kita harus yakin ini anjing ciptaan Allah, ini anjing tidak memberikan bahaya tanpa izin Allah. Jadi yang berbahaya itu bukan anjingnya, tapi bahaya itu kalau Allah mengizinkan anjing menggigit kita. Walaupun kita tulangnya agak kecil, tapi mungkin itu dianggap lebih rangu gitu ya berlindung ke Allah. Kamu, saya akan misal ya, kalau kamu begini saya akan ceraikan kamu misal berlindung ke Allah. Gak akan kejadian tanpa izin Allah. Nah, Allah mensyukuri hamba yang berlindung kepadanya. Anak abdi aku sesuai dengan prasangka hambaku. Makanya orang yang mementingkan, yang meyakini Allah menentukan segala galanya, janji orang tidak akan membuat tentram, ancaman orang tidak akan membuat galau, karena yakin segalanya hanya bisa terjadi biiznillah. Jelas hadirin sekalian? Jelas tidak? Alhamdulillah saya tidak nyangka secepat ini jelas ya padahal belum mulai ceramahnya oh oh serba salah katanya diam salah ngejawab salah baik di sini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan mensyukuri jadi begini seperti gajah dikasih makannya kecil-kecil tapi badannya jadi sebesar itu. Pohon yang rindang menjulang itu dibesarkannya oleh air yang kecil-kecil. Tapi tumbuh rindang, pohon menjulang, berbunga, berbuah itu dari yang kecil-kecil tuh, air, benar? Air yang memupuk pohon nah amal juga begitu, walaupun kecil pahalanya bisa rindang, berbuah besar. Asal kuncinya adalah benar-benar yang kita lakukan itu lillahi taala. Ini kuncinya. Jadi amal itu menjadi besar sekali kalau bersih hanya untuk Allah. Tapi kalau sudah berbagi seperti misalkan saum Daud. Dia aduh. Saya saum Daud udah dua bulan masa cuma turun setengah kilo ah udah beda ini ya masa dia mengukur saum dengan kiloan <tuk> saya tuh sudah pesantren saya sudah tobat saya tahajud tiap malam tapi kenapa suami saya kelakuannya masih gitu aja ke saya berarti belum ikhlas saya sudah tahajud saya sudah ngaji saya sudah sholat tobat tapi, kenapa keinginan saya belum dikabulkan? Berarti bukan cari keridoan Allah. Mau dilunasin atau tidak, utang kita gampang. Yang penting, tahajud kita diterima oleh Allah. Saya sudah doa ah, minta dilunasin utang, perkara dilunasin, Allah udah tahu kapan yang terbaik yang penting doa kita diterima oleh Allah jadi amal soleh itu yang paling penting doa itu bukan di ijabahnya di ijabah itu janji Allah tidak usah diutak atik oleh kita bukan urusan kita di ijabah itu urusan kita doa kita jadi amal soleh ibadah udah di sana halo jelas gak hadirin kita kan ngukur doa itu bukan masalah diterimanya doa kita jadi ibadah. Addu'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Asal diterima oleh Allah udah untung tuh doa. Perkara pengabulan dari Allah bentuknya, waktunya itu Allah udah paling tahulah. Tapi kenapa A, teman saya itu padahal doanya kurang lancar tapi sudah dibayarin. Kok saya udah sebulan tahajud belum dibayarin juga, padahal gedean dia hutang saya. Kenapa? Karena boleh jadi Allah tahu kalau hutangnya dilunasin, tahajudnya lunas ya. Enak urusan dengan Allah tuh hadirin, asal benar-benar lillahi ta'ala nah inilah sebetulnya kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik dari Allah udah gak usah diragukan lah ya mau jumlahnya berlipat ganda udah janji Allah itu udah pasti tidak mungkin meleset seperti wa mayyatakillah allahu makhrajan barang siapa yang bertakwa kepada Allah baginya jalan keluar udah pasti tuh jadi kalau jalan keluar belum bagus, kita mungkin belum termasuk ahli takwa. La syakartum la adzi, dan nakum wala in kafartum, inna adabi la syadid. Syukur ditambah nikmatnya oleh Allah, udah selesai. Walaupun kita punya keinginan, larinya ke syukur. Misalkan kita ngontrak, Ingin kontrakan yang lebih besar? Allah tahu tidak? Jawab: sebelum kita doa, Allah sudah tahu apa yang kita pikirkan. Allah sudah pasti tahu. Sebelum terucap oleh mulut kita, doa Allah sudah tahu yang tersirat di hati. Ingin yang bagus, syukur yang ada. Aduh ini rumah sudah sempit Anak misalkan tiga Ruangannya terbatas Jadi tidak tidak proporsional Doa ya Allah Engkau maha tahu beri saya tempat tinggal yang lebih lapang Kenapa doa? Ibadah Kita harus sudah yakin Allah sudah tahu Syukuri rumah yang ada Dibersihkan ditata dengan baik banyak dipakai baca Quran banyak sholat sunnah kalaupun diperdengarkan murotal Quran Allah udah tahu nih Allah menyaksikan hambanya mensyukur yang ada Allah juga mendengar kita doa dan Allah tahu di sini hati kita bahwa kita ingin ada waktunya nanti nggak ribet hadirin karena enaknya urusan dengan Allah tuh Allahnya maha tahu Segala keinginan kita, segala keperluan kita, segala yang terbaik untuk kita. Enak tidak sih? Saya senang sekali kalau menceritakan ini, hadirin, karena disinilah bahagia itu. Jadi, jangan risau dengan... Keadaan kita, kesulitan, kekurangan, keterbatasan, Allah sudah tahu itu karena terjadinya kesulitan kita juga dengan izin Allah. Kenapa dong, Allah membuat saya sulit supaya kita dekat dengan Allah? Jadi, masalahnya itu bukan masalah yang sedang dijalaninya, tapi dibawa kemana masalah ini. Jadi, dekat dengan Allah atau lupa ke Allahnya ini ini maaf ya jangan tersinggung ya ini kan wajah-wajah ini wajah apa coba Hah? apa Egi wajah apa kata Egi wajah-wajah bermasalah kok Egi tahu sih yang mau saya katakan nah. termasuk wajah Egi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya masalah tidak sedikit atau banyak ringan atau pelik ringan atau berat sederhana atau rumit hasilnya hina atau jadi mulia urusannya jadi kacau atau jadi beres tahu kenapa karena Rasulullah ditolong Allah Rasulullah adalah ahli takwa yang sempurna. Gitu, ini yang sedang ceramah. Kira-kira banyak masalah atau tidak? Nah, ini saudara ini ya. tahu dari mana. Justru keunggulan orang Indonesia adalah memikirkan masalah orang lain. Harusnya jawabannya enggak tahu gitu. Banyak dan merasa puas, Saudara mengatakan dari nada itu ya. Jangan gitu hadirin, atau aura saya, aura bermasalah. Pasti makin ya diberikan posisi ujian lebih tinggi, ya angin makin kencang. Tapi angin kencang itu di pohon kelapa. Ada monyet. Makin kencang angin monyet. Jatuh atau makin erat. Makin erat. Iya kan? Tapi hembuskan angin sepoi-sepoi. Ternyata bukan kelapa yang jatuh. Jauh lebih bahaya kesenangan yang melenakan jatuhnya seseorang itu justru dari kemudahan dari pujian dari kelapangan maka Rasulullah itu sangat mengkhawatirkan kemewahan bagi umatnya daripada kemiskinan kalau sudah mewah itu kemungkinan lalai ke Allahnya lebih besar. Maka yang berbahaya dari masalah itu bukan masalahnya, tidak seriusnya kita meyakini Allah sebagai penolong dan tidak serius kita memposisikan diri orang yang layak ditolong Allah. Gak ada apa-apanya masalah itu, gak ada apa-apanya. Ini ada masalah yang harus serius itu adalah gimana caranya supaya kita ditolong Allah karena Allah maha mensyukuri apapun yang dilakukan hambanya apakah ada masalah yang rumit bagi Allah tidak jawab hadirin saya sebetulnya sudah tahu jawabannya dan tapi ini saudara menjawab itu akan membantu apakah ada sesuatu yang impossible bagi Allah atau tidak tidak ada. Inna amruhu idha aroda syai'an ayyakulalahu kun fayakun. Apalagi di dalam surat at disebutkan wa mayyataqillah yaj'allahu makhrojan wa yadzukhu min haithu layah tasib. udah jelas ini. Bahwa makin takwa kita makin terjamin pertolongan yang tidak diduga-duga artinya apa bekal ada dalam hidup kita kita tuh udah nggak tahu harus bagaimana lagi kayak ketutup semua tuh nggak ada jalan keluar menurut kita nggak apa-apa walaupun wah saya sudah tidak mungkin lagi ini saya tidak mungkin sembuh saya tidak mungkin bisa membayar saya nggak akan bisa nyekolahkan anak-anak nggak -anak. kebayang saya haji tidak mungkin saya bisa bayar itu kan menurut kebodohan kita, benar? Tapi kalau kita yakin ke Allah, khusnuzon ke Allah, berusaha memperbaiki diri supaya Allah suka, Allah memberikan balasan dari tempat yang tidak diduga-duga. Tidak ada hutang yang berat bagi Allah melunasinya. Tidak ada. Semua rezeki milik Allah. Dan cara Allah melunasi hutang, ay sangat mudah, sangat mudah. Di sini ada yang dililit pinjol tidak? Enggak usah ngacung hadirin. Mau tahu supaya tidak hutang ke pinjol? Bayar oh, sederhana. Jangan pinjam. Supaya enggak hutang, tuh ya minta ke Allah supaya kita enggak ngutang. Ya, kalau sudah luar biasa kepepetnya, takdirnya kita misalkan berhutang ke saudara ke siapa. Ingat baik-baik, yang bisa melunasi hutang adalah Allah, dan kuncinya kita niat bayar. Walaupun hutangnya sedikit, kalau enggak niat bayar, enggak mampu bayar tapi dah saudara saya mah kaya apalah artinya uang 10 juta buat dia <tuh> dia hartanya melimpah hutang mah hutang walaupun saudara kaya bayar, niat bayar, cicil dan jangan ngarep-ngarep mudah-mudahan dia eh, meridokkan dari rido tuh Gak penting dia merelakan utangnya ke kita. Yang penting kita ditolong Allah bisa ngelunasin hutang. Kan begitu? Kalau kita sudah ingin dia ngerelakan, katanya kemarin tuh si itu hutang 5 juta, ya ridho. Masa saya 2 juta enggak diridoin? Bisa enggak ridho-ridho tuh? Dia meridokan ke yang lain, Allah yang ngebulak balik hati. Kita berharap dia meridokan hutangnya, kita ngarap ke dia bukan ngarap ke Allah bisa enggak ridho-ridho tuh Nah lepasnya hati dari berharap ke makhluk itu amalan yang sangat Allah sukai Wa may fahuwa hasbu Jadi jangan main-main nih hadirin kita dagang ngarap-ngarap ke pembeli kita dagang ngarap-ngarap ke Allah yang membagikan rezeki mana yang lebih Allah sukai ngarap-ngarap ke pembeli ngarap-ngarap ke Allah ini permainan hati bukan permainan lisan inna la yang zuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yang zuru ila kulubikum wa amalikum Allah tidak lihat casing, rupa dan harta, tapi Allah lihat hati dan amal kita. Allah tahu nih, ini ada yang beli, diakalin. Ini barangnya bagus, Allah tahu dia ngebohong. Jarang di tempat lain dan ini sudah ada yang nawar, padahal nggak ada yang nawar, bohong lagi. Demi Allah, sumpah lagi. Tinggal dibuat enek aja orang itu oleh Allah beres, ya udah dosanya dapat, udah dustanya dapat, sumpah palsu dapat, Allah cegah rezekinya, nggak ada apa tuh, udah gitu jengkel, amit amit, udah dua jam dia nawar, tau tau nggak jeli deh, dia muntah sendiri ya Tapi bagi orang yang amalannya disyukuri oleh Allah, ya Allah jadikan saya berdagang ini jadi amal yang kau terima. Engkau lah pembagi rizki, tidak ada selain engkau. Jadikan yang saya lakukan ini membuat engkau ridho. Datang yang beliau assalamualaikum, assalamualaikum. Oh ternyata lawan jenis menarik tundukan pandangan. Pengen pasti melihatnya. Ya Allah, sebetulnya engkau tahu, misal. Allah tahu tidak kita menahan pandangan disyukuri tidak oleh Allah oh disyukuri hadirin Allah tahu kita ingin lihat dan Allah tahu kita berusaha nahan jadi maaf ya saya tidak mengkaji syukur itu dalam bentuk sedekah terus ya tapi ingin lebih dalam dari itu kan biasanya kalau kita sedekah disyukuri Allah dilipat gandakan itu mah sering ini mah bab menahan pandangan. Ah, tidak. Atau gampang. Mas, kok kelihatannya mas nunduk terus? Iya. Mas sudah menikah belum? Kok nanya gitu? Iya, <laughs> sekedar ikhtiar. Sudah punya istri belum? Alhamdulillah sedang berdoa kepada Allah. Ya saya doakan aja ya mas ya. Apa yang salah hadirin? Karena saya juga doanya sama. Aduh. Ya saya belum ngarang terusannya. Gini-gini aja udah ceria. Padahal nggak ikutan dalam cerita ini. Dan ini sangat memungkinkan bagi Allah hadirin. Mengatur apapun. Karena kita menahan pandangan ini. Allah memberikan balasannya itu kan kita pengen lihat nih misal ya ini menyenangkan menurut nafsu tapi kita memilih apa yang disukai Allah Qudul Basor nanti balasan dari kita menahan pandangan itu bisa sesuatu yang besar sekali karena balasan dari Allah itu luar biasa kalau Allah menghalangi kita dari sesuatu seperti Nabi Yusuf di penjara Ridho hasilnya jadi raja ditahan beberapa waktu oleh Allah, hasilnya dikasih kedudukan yang terhormat. Jadi jangan menganggap remeh kita menjauhi maksiat. Misal di kamar nih atau di kontrakan lagi buka toktik dan utup ya. Ada yang menarik, nggak ada yang lihat kiri kanan nggak ada siapa siapa di kamar sendiri mau tidur. Tapi langsung tidak, tidak. Waduh, itu amalan yang disukai Allah. Karena kalau di depan orang, kita skip, karena takut dilihat orang. Ini lagi sendirian. Tidak ada yang tahu. Dan kita menghilangkan yang kita sukai, karena takut ke Allah. Ini amalan hebat, hadirin. Itu, Masya Allah, nanti bisa jadi hafal Quran, dimudahkan memahami Quran karena kita memalingkan pandangan dari yang diharamkan Masya Allah punya uang mau jajan 50 ribu nih tapi lihat ada ibu-ibu lagi jajan pas mau bayar kurang Aduh, mending buat saya. Kata hati apa? Di hati itu, bayarin, bayarin, bayarin. Cepat-cepat pergi. Bayar. Lihat Nih. nanti hasilnya. Ya, Kita dalam posisi perlu, tapi kita memberikan kepada yang lebih perlu. Allah tahu tidak? Beda ya, kalau kita uang ada, nggak perlu kita ngasih itu lebih lebih ringan. Tapi, kalau kita perlu dan kita merasa ini lebih baik, dibelikan ke orang yang lebih perlu. Waduh, itu Allah Maha Mensyukuri. Nah, hidup kita tuh kayak gini, hadirin memilih apa yang Allah sukai, dan balasan dari Allah tuh tidak harus ngegelempeng emas. Mau nggak, saudara? Tiba-tiba datang emas dua kilo gitu. Tapi jatuh kena jidat, kan geger otak. Jangan, ya, mana Allah, saya sudah 50 ribu barusan. Katanya bakal kedua serat 10 kali lipat, ah itu terlalu kekanak kanakan Bagi kita balasan dari Allah, bisa nikmat sedekah aja, udah besar itu. Dipilih oleh Allah, kita bisa bersedekah, pada saat kita perlu itu nikmat besar dari Allah ganjarannya bisa iman menguat bisa ibadah jadi khusyuk doa jadi mustajab jangan selalu ukur identik dengan uang ah nggak boleh begitu walaupun ada ya yang seperti itu tapi sebaiknya kita puas saja bisa jadi beramal perkara balasan udah nggak ada keraguan lah Selama ini aja kita ngaco diurus oleh Allah dengan baik. Berangkat ke sini aja ada yang pakai maksiat itu. Tapi oleh Allah ditolong ke sini, bisa dengar. Mungkin ada kebaikan, kecil ya, ada yang dorong. Ini kan nanjak nih, ada yang bagian gerobak sampah udah sepuh ngedorong gerobak sampah berat terus kita dengan sukacita ikut mendorong tanpa diposting ya kenapa ketawa? karena ada yang ngedorongnya dikit postingnya besar ngedorongnya asal antel oh, oh, oh. aduh allah tahu dia acting aduh dia belum tahu sampah itu tumpah menimbun dirinya hanya cuma yang ikhlas saja. Makanya bagi yang suka posting-posting hati-hati, hati-hati ya. Boleh nggak sih A? sedekah di posting? Boleh. Kalau ada followersnya. Kalau toko boleh, niatnya jadi contoh. Misalkan kita post posting waktu sedekah 1 miliar ya. Tapi diam-diam 100 miliar. Oh, kejauhan ah. Berat. Saya belum pernah lihat satu miliar Nah hadirin sekalian Artinya Ingin sekali dengan ceramah ini Kita menikmati Amal-amal uh, yang Betul-betul Kita persembahkan untuk Allah Dan kita yakin Bahwa Allah maha mensyukuri Kita tidak usah mendikte Allah tentang balasannya ya ya Rob kau tahu kan hutang saya 10 juta jadi sekarang saya e, gini loh ya Allah saya sedekah sepuluh ribu nanti kan kau kembalikan seratus ribu ya hmm, hmm. udah gitu saya sedekahin lagi nanti engkau balikin sejuta terus saya sedekatin lagi nanti jadi atulah kayak taman kanak-kanak beginian Udah jebet-jebet aja, ya Allah. Semoga engkau ridho dan enggak usah ragu dengan janji Allah. Tidak usah ngitung, tidak usah ngatur, tidak usah nunggu-nunggu. Itu masih rada kekanak-kanakan, ya kan? Allah udah tahu nih, kita nunggu, nggak usah. Duh, ya Allah, kapan dong? Apa-apanya gitu, bukan? Tidak boleh, tapi... Yakinlah Allah bakal ngebalas pada waktu yang paling tepat dengan bentuk yang paling pas dan Allah Maha tahu itu dan Allah tidak pernah mengingkari janji. Jangan lelah untuk terus berbuat baik. Pernah dengarkan kisah seorang wanita yang belum baik akhlaknya. Nyebutnya belum ya, bukan tidak baik karena siapa tahu suatu saat jadi baik. Lihat anjing kehausan Sampai menjilat pasir, lalu dia turun ke sumur sampai membahayakan dirinya karena buka selopnya, ngambil air, tidak ada yang lihat. Tapi Allah Maha Melihat. Dan dari satu selop air diampuni itu dosanya. Punya dosa tidak? Oh langsung sekarang bawa selop air. Artinya apa sih dari semua ceramah ini? Artinya, jangan risau dengan janji jaminan Allah. Kalau kita terus melakukan kebaikan sekecil apapun dengan ikhlas, itu sih intinya karena kita tidak tahu nih yang mana yang bekal menjadi ampunan Allah, yang mana yang akan membukakan pertolongan Allah, yang mana yang bekal jadi jodoh. Walaupun gak nyambung seperti tadi ngasih minum seekor anjing, keluarnya ampunan Allah. Betul? Terus saja sekarang kita berbuat baik, dimanapun, kapanpun, sing ikhlas, bahkan kalau ada peluang berbuat maksiat, sekuat tenaga, hindari maksiat karena takut ke Allah. Kalaupun udah tergelincir, terus minta ampun ke Allah, tidak ada yang disia-siakan ah tentang rejeki dan sebagainya urusan-urusan nanti akan dibimbing oleh Allah kalau kita nggak bisa menyelesaikannya nanti Allah datangkan orang yang menyelesaikan. Aduh saya nggak mengerti ini masalah pengobatan nah, banyak kamba Allah yang jadi dokter nanti dibuat tapi saya nggak bisa bayar ah, tu dokternya juga nanti kelebihan uang ngongkosin malah ya tapi jangan diarap-arap ini jangan-jangan dokter eh ngarap-ngarap lagi nah nggak ada ngarap-ngarap ke makhluk Enggak ada ngarep-ngarep ke makhluk. Kalau saudara ngarep-ngarep ke makhluk digagalkan oleh Allah, itu nikmat atau musibah. Dengar baik-baik ya. Ini kita punya teman sukan raktir. Kita beda jadi ramah ya. Apa kabar, Om? Makin keren aja kalau tahu tidak dibalik omongan itu kita pengen ditraktirin? Ayo kita makan, ayo. Dajak aja. Kok nggak makan? Saya lagi saum. Kan? Jadi nggak jadi. Itu karunia atau musibah? Karunia digagalkannya oleh Allah, kita berharap dari makhluk. Kalau terjadi, itu bisa edik tuh. Kita nanti jadi terus mengharap, terus mengharap. Padahal makin kita berharap ke makhluk, izah kita makin turun. Dengerin ini kawan-kawan ya. Kalau kita banyak, begini, kita turun terus. Sekuat tenaga jangan. Kisah ngongkos, ongkos sendiri. Kalau perlu ongkosin orang, uang kita habis, nanti ada lagi diganti oleh Allah. Kayak ke sini nih ya, misalkan punya ongkos, terus ngokosin teman mau ikut bayarin, lihat aja nanti, pasti nyesel. Ya, kenapa nggak dari dulu suka ngokosin? Emang, memangnya Allah nggak tahu uang saudara habis? Kan dari dulu udah sering, ya. Ini kan wajah-wajah, wajah-wajah apa? Ah, oh, bokeh lagi, jangan ngomong gitu. Egi jangan terlalu menjiwai, menarik hidup seperti ini, hadirin. Jadi main hati, tapi hati itu, ya, realisasinya adalah tindakan. Nggak bisa, misalkan orang tua di hatinya cinta ke anak, tapi tiap lihat anak, jitak, jitak, nggak cocok, hadirin, ya, nggak realisasinya membelai, memeluk. Tidak bisa. Saya tuh sangat cinta ke anak tapi nggak ada realisasi. Omdo. Nah, begitu pula kepada Allah, ya. Di sini tidak berharap realisasinya. Ya, jaga diri. Makanya doa ini penting nih. Allahumma ini as'alukal huda wa ini doa penting, minta petunjuk dari Allah. Dalam hal apapun, termasuk bicara, minta diberi ketakwaan, afafa minta supaya terpelihara kita, diberi penjagaan agar tidak melakukan yang menghinakan diri kita, dan ghina kaya di sini hati. Enggak minta-minta ke makhluk. Sudah kalau saudara sudah punya helm sepeda, lihat teman punya helm 10, jangan pengen. Saudara kan sudah ada. Kalau ada pembagian nasi dan roti untuk kaum duafa dan saudara bukan duafa, jangan antri. Apalagi datang ke hajatan yang tidak diundang, <laughs> kalau saudara antri, kemudian ada yang lebih perlu. Kasihkan ke dia tanpa antrian itu, kita tidak kelaparan kok. Udah makan, kenapa harus repot-repot? begitu kita sudah antri udah dapat yang di belakang kelihatan lebih perlu kasihkan nggak usah ragu kita nggak makan roti nggak makan nasi bungkus nggak akan apa-apa Allah tahu apa yang kita lakukan Allah maha mensyukuri ada yang nyebut eh monyet loh terus kita mengamalkan wa'idah khotobahumul jahiluna kalu salam disebut monyet tapi ah tenang bukan kerak dong bukan Allah tahu kita menahan amarah kenapa? karena Allah suka kepada orang yang menahan amarah tuh nanti balasannya tuh apakah dia dibuat minta maaf atau tiba-tiba ada yang lihat dek saya kagum, ada itu orangnya sabar sekali. Ya sedang belajar, Pak. Gimana, saya tuh orangnya pemarah deh. Bagaimana bisa sabar begini? Ya, saya dengar ceramah bahwa Allah menyukai orang yang menahan amarah. Ngomong-ngomong, ada yang sudah punya istri belum? Ya, saya sedang berdoa sama deh masa dari gitu aja langsung pengen jodoh kelebihan <gadir> <gadir> Masya Allah astagfirullah maaf hadirin ampun ya Allah mempermainkan perasaan ini yang belum punya jodoh wah kalau gitu saya mau menahan amarah ah, siapa tahu dapat jodoh Eh siapa tahu ya singi sing ikhlas hadirin udah anak-anak marah nggak ada yang nawarin udah nggak apa-apa Senang hadirin. Hidup paling menyenangkan itu sibuk dengan penilaian Allah. Ah itu menyenangkan sekali. Allah suka tiga ini. Allah marah tidak. Dan Allah tahu itu. Hati kita seperti itu.